Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang manis, hari ini ketemu lagi sama Bu Hani di hari Selasa. Di pagi yang cerah ini, kalian sama Bu Hani akan diajak membaca surat Al-Kautsar. Tentunya kalian sudah bisa kan? Sekarang tinggal apa? Membetulkan bacaannya, melancarkan bacaannya, dan dengan penuh semangat. Ayo, mulai ya. Mulai ya, ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'dainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak tentunya kalian tahu ya, cuma 3 ayat. Oke? Okay? Nah, anak-anakku yang manis, untuk materi kali ini Bu Hani akan menerangkan tentang manfaat api. Kalau kemarin Bu Hani menerangkan tentang manfaat apa? Air. Sekarang Bu Hani akan menerangkan tentang manfaat api. Nah, di sini Bu Hani punya apa? Ayo. Apa? Apa namanya? Siapa yang tahu? Ini namanya lilin. Nah, kalian tentunya tahu kalau pas pada waktu listriknya padam atau lampu mati, biasanya mama kalian menggunakan apa? Lilin untuk penerangan. Nah, sekarang coba ya kita nyalakan. Nah, ini gambarnya apa anak-anak? Bentar ya. Nah, ini adalah api. Api ini kalau kecil atau yang sedang, banyak sekali manfaatnya. Apa manfaatnya? Yaitu tadi, salah satunya untuk penerangan. Yang kedua, bisa menghangatkan badan, ya kan? Yang ketiga, untuk apa yuk? Yang ada di kompor jeprek, kalau mama kalian memasak, nah tentunya menggunakan apa? Api untuk memasak. Kemudian apa lagi ayo? Banyak sekali kan manfaatnya api. Nah, coba nanti kalian lihat materi Bu Hani di LKS selanjutnya. Oke? Anak-anakku yang manis, di materi yang kedua di hari Selasa ini, kalian silakan buka LKS halaman 13. Nah, di sini kalian tentu tahu apa saja manfaat api. Nah, coba ayo kita baca bersama ya. Apa manfaat api? Amati gambar dan jawab pertanyaan secara lisan. Lengkapi kalimat dengan menyalin kata di bawah gambar. Anak-anak tidak usah menjawab, tapi kalian tinggal menuliskan saja ya. Di sini ada tulisan atau kalimat api untuk titik-titik tubuh. Nah, di samping ini ada kalimat apa atau gambarnya anak-anak lagi apa? Lagi menghangatkan. Nah, di sini kalimat yang ini atau kata yang ini kalian tulis di sini. Berarti api untuk menghangatkan tubuh. Nah, sama kan dengan yang Bu Hani tadi? Nah, sekarang yang kedua, api untuk apa ini? Memasak. Sini silakan tulis di sini.
Yang ketiga, api untuk apa ya? Nah, di sini tadi Bu Ani ada gambar lilin ya. Penerangan. Silakan ditulis di sini. Api untuk penerangan. Oke, anak-anak. Nah, anak-anakku yang manis, untuk materi yang ketiga di hari Selasa, kalian buka majalah anak muslim ya, anak muslim, bukan LKS ya, bukan LKS tema, tetapi anak muslim di halaman 17. Kalian sama Bu Ani diajak mewarnai. Sudah punya kan kalian krayonnya di rumah? Nah, di sini ada gambar pemadam kebakaran ya. Air dan api bermanfaat, tapi juga berbahaya. Kalau api yang kecil, banyak sekali manfaatnya. Tetapi kalau api yang besar, sangat membahayakan. Seperti contoh di sini. Contohnya, api yang besar bisa berbahaya atau sampai kebakaran. Kalian warna yang bagus sekali. Kemudian kalian foto, kemudian diapakan? Kirim ke link. Ingat anak-anak, tugas kalian hari ini di hari Selasa, 1. Membaca surat Al-Kautsar. Kalian voice note, kemudian kalian kirim ke grupnya masing-masing. Yang kedua, materinya melengkapi kata di LKS tema, dan yang ketiga mewarnai di anak muslim, majalah anak muslim ya, di halaman 17. Oke anak-anak. Berikutnya diakhiri dengan baca surat Al-Asr. Baiklah anak-anak, kita baca surat Al-Asr bersama-sama guru. Tangan diangkat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusrin illa alladheena aamanu wa 'amilus shalihaati wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabri. Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan anak-anak jadi anak soleh-soleha. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi.